Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Avi Channel. Ya, sahabat semua, masih seputar tragedi kecelakaan jatuhnya pesawat Sriwijaya ya, teman-teman. Yang ternyata teman-teman, di antara puluhan penumpang di Sriwijaya Air yang jatuh tersebut, teman-teman, ternyata ada salah seorang penumpang yang dia itu YouTuber juga ya, teman-teman. YouTuber atas nama Faisal Rahman ya, teman-teman, yang saya lihat channelnya, subscribe-nya sudah sekitar 5.018 ya subscribe, dan jumlah jam tayangnya udah lumayan banyak, teman-teman. Atas nama Faisal Rahman ya. Kalau channelnya, nama channelnya Dunia Malam TV ya, teman-teman ya. Salah satu penumpang Sriwijaya Air SJ182 yang hilang kontak adalah Faisal Rahman. Ia pun menuliskan pesan terakhir yang sebelum pesawatnya lepas landas, dan pesan terakhirnya tersebut, teman-teman, banyak menjadi sorotan netizen ya. Oh, yang dalam Instagramnya, YouTuber yang memiliki ribuan subscriber ini seolah mengucapkan salam perpisahan, teman-teman, yaitu goodbye dan thank you Ayub Batoki dan Dewin, Feby dan lainnya, tulis Faisal Rahman di Instagram Story. Bersama keterangan itu, ia menyertakan foto dirinya yang tengah duduk menatap jendela pesawat. Meski mengenakan masker, ekspresi datarnya masih dapat terlihat. Ya teman-teman, kita doakan ya teman-teman, semoga yang menjadi korban atas tragedi kecelakaan pesawat Sriwijaya Air, semoga diterima amal ibadahnya ya teman-teman, diampuni dosanya, dan semoga keluarganya diberi ketabahan. Dan untuk kita semua teman-teman, semoga selalu diberi keselamatan ya, keselamatan dijauhkan, dihindarkan dari segala musibah, bencana, celaka, dari segala yang tidak baik ya teman-teman ya. Sementara itu, Faisal Rahman diketahui memiliki kanal YouTube bernama Dunia Malam TV, teman-teman ya. Jadi untuk channelnya ini, tadi saya buka channelnya ya teman-teman, banyak sekali komentar-komentar dari netizen-netizen ya, yang mengucapkan ikut berbelasungkawa ya teman-teman ya. Ya, semoga untuk kedepannya juga, untuk apa itu, untuk armada-armada angkutan udara, darat, ataupun laut di Indonesia ya teman-teman, semoga kualitasnya lebih baik lagi gitu ya teman-teman ya, untuk pengecekan kondisi dan lainnya, layak atau tidaknya beroperasi armada-armada angkutan penumpang ya teman-teman. Semoga diperbaiki lagi agar tidak ada lagi kecelakaan-kecelakaan seperti ini ya teman-teman ya. Ya demikian ya teman-teman, info dari saya Avi Channel. Ada kesalahan, mohon maaf teman-teman, dan semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada teman-teman. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.